Hi guys. Sebelum kita renang, kita lihat-lihat dulu ya. Kita ke atas dulu. Sini ada apa ya? Nah ini guys, waktu itu kesini sama Egi, sama Danul, dan sekarang sama Acun, itu namanya Acun ya. Dia fotografer terkeren yang pernah ada di Sumedang. Ini bakal jadi vlog yang gabut banget cuy. Dia udah renang duluan cuy. Tapi dia gak kedinginan cuy, aneh. Superhero kali dia. Mang dingin gak? Dingin mang. Dingin pisan dah. Banget. Kisah hidup penuh kehampaan yang tak pernah ada di hatinya. Ku ingin lupakan kisah tentang dirimu yang selalu membuatku menderita. Bersirat cerita yang tak kuharapkan pernah kembali lagi. Berkenang selalu di belakangku. Dingin banget sumpah cuy. Lihat kaki udah keputihan ini. Aku mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jangan lupa follow Instagram aku di Vian Stefan, oke? Okay? Jadi pertanyaan pertama itu dapat dari, bentar kok ini nggak fokus ya. Nah, kayaknya kita duduk di sini aja deh. Dulu, sekarang aku mau jawab pertanyaan kalian. Gak fokus lagi tuh kan. Oke, okay, the first we got from April. Kapian, kenapa jadi penyiar radio? Jadi penyiar radio itu nyenengin banget guys. Yang pertama itu punya banyak temen, koneksi juga pasti banyak. Terus kalau misalnya kemana-mana juga, kalau misalnya ada yang kenal kan bisa si hey kapian, kayak gitu kan. Nah, aku senang ngehibur kalian, terus senang jadi motivator kalian. Aku kan ada dua acara nih ya, di acara Kamis Misteri. Nanti malam ini aku bakal siaran jam 9 di Kamis Misteri ya. Terus sama malam Senin itu ada Ceria With Love, jadi itu ngebahas tentang cinta, kayak move on. Next, pertanyaan dari... Bentar. Pertanyaan dari Kevin ya. Aku dapat dari Clarissa. Kapian, bisa alat musik apa aja? Piano bisa, gitar bisa. Kalau drum aku nggak bisa deh. Next question dari Anggita. Kapian, kalau nge-gym seminggu berapa kali? Seminggu itu aku nge-gym 4 kali. Next question from Alika. Dari Alika nih ya. Kapian, gimana sih nanggapin haters? Hater itu nggak usah ditanggapin guys. Jadi aku udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Sebenarnya masih banyak sih di DM aku. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa, bisa langsung DM aku di Vian Stefan ya. Jangan lupa di follow Instagramnya juga. Beres, jawabin pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tinggal DM aja ya. Masih banyak sih, tapi aku bacainnya beberapa. Makasih ya guys sudah nonton video ini. See you next time. Bye bye.